Kontingen Sumenep mampu meningkatkan prestasi di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2022. Pada klasemen akhir, Sumenep mampu berada di ranking ke-30. Capaian tersebut naik 6 tingkat ketimbang pencapaian pada Porprov Jawa Timur 2019 yang hanya berada di ranking ke-36. Selain posisi, Sumenep juga bisa mendapatkan 7 medali emas sekaligus. Medali tersebut diraih di cabang olahraga voli pantai perorangan putri, bilar bola 10 ganda mix, lompat tinggi galah, atletik 400 meter putra, voli pantai bergu putri, atletik estafet 4x400 putra, dan jalan cepat. Berbanding terbalik dengan Porprov sebelumnya yang tanpa satupun bisa menyabet medali emas. Begitu juga di medali perak yang dapat meningkat menjadi 7 medali. Sebelumnya hanya 2 medali perak. Selaras pula untuk medali perunggu yang bisa mendapat 11 medali dan sebelumnya hanya 9 medali perunggu. Ketua KONI Sumenep menyampaikan peningkatan prestasi itu bisa menjadi penyemangat untuk ajang Porprov selanjutnya agar terus lebih baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini, artinya hari terakhir ya, Sumenep bisa mendapatkan medali emas lagi dan perunggu di pasi atletik, di mana tadi pagi diperlombakan di jalan cepat 10 km, atlet pasi Sumenep mendapatkan medali emas atas nama Ipung sama Putri. Apa? Putri. 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 Alhamdulillah sekarang apa yang kita targetkan, apa yang kita targetkan di 7 emas itu tercapai ya. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KMAV Sport melaporkan.